Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman inspirasi, di hadapan kami ini ada sedikit lahan, satu petak lahan kira-kira 1 meter persegi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada berbagai macam tanaman. Jadi sekarang kita akan membahas tentang memanfaatkan lahan sempit untuk berkebun secara maksimal. Nah, sekarang ini apa-apa mahal ya, mulai kebutuhan pokok, kemudian berbagai macam kebutuhan lainnya, ini semuanya naik. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga ini harus pintar-pintar dalam mengurus biaya atau pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Nah, apalagi kalau kita hidup di kota. Jadi kalau di kota itu serba mahal, semuanya serba beli, berbeda dengan misal kita hidup di desa. Kita gampang karena kita mempunyai lahan yang cukup luas, dan kadang kehidupan di desa itu lebih mudah dalam toleransi dan gotong royongnya. Misal kita butuh apa, kita bisa meminta ke tetangga ataupun seperti itu. Kalau di kota itu kadang ya sulit-sulit gampang. Nah, oleh karena itu sekarang kita teman inspirasi akan sedikit memberikan tips bagi teman-teman untuk memanfaatkan lahan yang sempit untuk berkebun. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Dengan satu petak 1 meter persegi ini, teman-teman bisa menanam berbagai macam tanaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kami tumpang sarikan beberapa jenis tanaman seperti tanaman cabai, tanaman tomat, kemudian ada juga tanaman buah, ini jambu air, kemudian ada juga sayur, ada bayam, ada selada, ada sawi pak choy, dan juga ada beberapa jenis tanaman hias lainnya. Nah, yang paling penting dalam perawatan di lahan yang sangat sempit itu adalah pemberian nutrisi. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memberikan nutrisi seperti tanaman ini sayuran, kemudian tanaman cabai ini kan akarnya tidak terlalu dalam, jadi kita bisa meninggikan bagian tanahnya. Kita bisa berikan tepian pakai batu bata seperti ini. Ini kalau ukuran kira-kira 20 cm itu sudah cukup untuk tanaman sayur. Kemudian untuk tanaman buahnya, ini kan nanti akarnya langsung mengarah ke bawah, jadi dia bisa mengambil nutrisi sendiri. Nah, jadi saya akan tampilkan sedikit video sebelumnya, waktu dulu tanamannya masih kecil-kecil.
Nah, jadi seperti itu ya, proses pemanfaatan lahan 1 meter persegi untuk tumpang sari berbagai macam tanaman. Nah, sekarang ini teman-teman sudah bisa melihat hasilnya. Tanaman cabenya sudah siap panen, kemudian sayurannya juga sudah siap panen. Dan untuk pemanenannya sebenarnya kita tidak perlu manen semuanya, jadi seperlunya saja. Misal kita ingin masak 1 hari ini, kita cukup mengambil yang kita perlukan hari ini. Jadi untuk panennya itu kan nanti bisa berkali-kali. Dengan lahan yang sangat sempit ini, ya 1 meter persegi saja, kita bisa memanfaatkannya untuk menanam berbagai macam jenis tanaman yang sangat kita butuhkan. Misalnya cabai itu kan setiap hari kita butuhkan untuk memasak. Nah, jadi intinya pemanfaatan lahan yang sangat sempit ini tidak sulit. Dan dengan lahan yang sangat sempit ini, berkebun di lahan sempit ini mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, ini yang pasti ya, kita bisa menghemat biaya atau kebutuhan kita sehari-hari. Yang harusnya kita beli sayur, kemudian kebutuhan dapur lainnya, ini kita bisa ambil dari kebun sendiri. Kemudian yang kedua, tentunya tanaman yang kita tanam ini lebih sehat dibandingkan dengan tanaman sayuran yang kita beli ya, insya Allah. Karena kita tahu sendiri ya, langsung kita tahu bagaimana proses dari penanaman tanaman itu sendiri. Karena biasanya kita tanaman yang ada di tis itu kan hanya manfaatkan dari limbah dapur. Jadi semuanya muter ya, semuanya dipupuk dengan pupuk organik. Kemudian yang ketiga itu manfaatnya itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena dengan berkebun, meski hanya di lahan sempit, tentunya kita lebih sering bergerak, lebih sering berkeringat. Kadang kita harus jongkok, kadang kita harus berdiri, seperti itu. Nah, itu tentunya akan membuat tubuh-tubuh kita itu akan menjadi lebih sehat. Dibandingkan hanya Kemudian yang keempat, berkebun di lahan sempit itu bisa menghilangkan stres ya. Karena kadang kita penat dengan pekerjaan kantor ataupun dengan tugas-tugas yang lain. Jadi kita bisa melihat tanaman-tanaman yang hijau, bisa berinteraksi dengan tanaman, itu tentu akan mengurangi kepenatan yang ada di pikiran kita. Selain itu juga dengan berkebun kita bisa mengisi waktu luang kita. Misal hari Minggu ya, kalau yang sibuk, misal hari Minggu kita bisa bercengkrama dengan tanaman, sekaligus bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar berkebun, belajar bertani, belajar mengenal lingkungan. Dan yang kelima, berkebun di lahan sempit itu biasanya juga merupakan hobi. Ya, merupakan hobi di mana kita bisa manfaatkan lahan yang kurang produktif. Meski itu hanya setengah meter persegi ataupun misal di teras atau di balkon ya. Kalau itu sudah hobi, pasti kita bisa manfaatkannya dengan sebaik mungkin. Nah, yang terakhir, manfaat dari berkebun itu adalah kita bisa menghasilkan udara yang lebih bersih. Apalagi kalau tanaman itu lebih banyak, maka oksigen yang dihasilkan dari tanaman itu juga lebih banyak. Jadi otomatis kita bisa menghirup oksigen yang lebih sehat, udara menjadi lebih bersih, dan tentunya pernapasan kita pun juga akan lebih sehat pula. Jadi intinya berkebun itu sangat bagus untuk kesehatan kita ya. Banyak sekali manfaat dari berkebun itu, meski hanya di lahan sempit, jadi manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita memang harus belajar dan terus belajar sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kehidupan kita.
Kiranya cukup sekian dari kami, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.